Oke, kali ini saya akan tes toolbox atau mereview toolbox yang dari Multipro untuk dites dengan peralatan bengkel, apakah bisa masuk ke dalam toolbox tipe ini ya, tipe yang Multipro yang 12 in ya, atau yang lumayan sedang ya, itu diameter dari toolboxnya. Ini toolbox Multipro di sini yang bahannya itu terbagi menjadi dua. Ini steel ya dan ini plastik. Jadi bagian bawahnya ini dari plastik. Sedangkan yang tupo di sampingnya ini dari steel. Jadi kombinasi dua material ya. Untuk handle-nya ini dari plastik. Handle dari plastik ya. Saya akan ukur untuk lebar atau panjang dimensi luarnya terlebih dahulu ya. Ini di sini panjangnya 46 cm ya. Tingginya kurang lebih sekitar 21 cm. Sedangkan lebarnya sekitar 21 cm. Jadi hampir sama antara tinggi dan lebarnya ya. Untuk kunci ininya, ini dari steel ya. Dari besi, ininya besi ya. Jadi kuat, ini juga besi ya, jadi lebih kuat ya. Kalau kita buka ada tray bagian dalamnya ya, yang bisa digunakan untuk menaruh benda-benda kecil ya, seperti sekrup, paku, obeng ya, itu bisa ditaruh di bagian atas. Untuk dimensi bagian dalamnya, ini reel ya, reel yang bagian dalamnya itu 17 cm ya, dalamnya itu 17 cm, sedangkan panjangnya itu 43 dan lebarnya 19 cm ya. Jadi lebih kecil dibanding dimensi luarnya ya. Nah, saya akan masukkan untuk kunci T ini. Kunci T yang dari Multipro yang 10 mm ini. Yang black atau disebutnya itu dipet handle nih. Ini biasanya nggak masuk di posisi T ini ya. Ya, biar posisi miring. Ya, posisi miring ini baru bisa masuk ya. Jadi masuk. Terus saya masukkan ini yang screwdriver manual ya, ini yang dari Multipro, screwdriver rotary karena ini bisa berputar ya. Ini ujungnya yang plus. Ini juga bisa masuk ya, jadi bisa masuk dengan sempurna. Terus ada kunci pipa. Kunci pipa yang
18 in di sini ya. 18 in multi pro yang heavy duty. Ini sangat bisa masuk ya. Terus combination plier multi purpose 8,5 in. Ini multi purpose karena di sini bisa multifungsi ya. Bisa masuk. Diagonal cutting 8 in. Multi purpose juga nih. Ini bisa masuk ya. Terus ini ada flywheel. Flywheel plier. Kunci CVT untuk motor matic. Ini juga bisa masuk ya. Terus gunting seng baja atau baja ringan. Gunting baja ringan ini. Ini yang 10 in ya. Sangat tajam ya. Ini juga bisa masuk ya. Terus di sini ada quick wrench. Ini yang dual head ya, 8 sampai 32 mili. Untuk bautnya 8 mili sampai 32 mili. Karena ini kepalanya bisa menyesuaikan dari diameter nut yang akan dibuka ya. Ini juga bisa masuk ya. Terus meteran multi pro ini yang 5x25 nih. Ini yang rubber ya. Yang rubber type, sininya karet. Ini juga bisa masuk ya. Jadi kita tutup ini. Jadi semua bisa masuk ya ke dalam satu toolbox ini. Jadi bisa masuk semua ya.